perolehan sementaranya bagus ya? Iya. Oh berarti ya udahlah. Kenapa? Udah bagus. Jangan gitu dong. Kan waktu bisa berubah. Kamu percaya pada master? Percaya? Percaya. Oke, jadi kamu jangan percaya sama Rudy doang ya. Percaya, oke? Okay? Oh percayalah. Wow, kita lihat rambutnya dipotong. Lehernya juga. Enggak ya? Rambut. Kayaknya mau dibikin botak nih kayak gue nih. Wah, tapi ini lama apa ini Gun? Kenapa lu tipisin bagian situ? Ada alasan gak? Suka-suka gue. Kan orang ada tujuannya. Enggak, kalau gelar master udah kita gak bisa ngomong apa-apa udah. Saya punya, nih lanjutin. Saya punya konsep yaitu krukat. Krukat. Ya, jadi saya mau tipisin kiri kanannya, lalu saya adain rambutnya di atas. Oke, lalu saya adain di atas, nanti kita tunggu berapa hari, dia bisa tumbuh daun, bunga. Oke. Emang keramas udah mulai stres. Ini yang membedakan sama Nandar apa nih, Master? Yang paling signifikan. Baju gua repot. Awas jatuh lagi. Igun, dia mukanya kan agak lancip. Yakin lu cocok kalau ditipisin banget? Bukan jadi kayak... Ya ampun. Kalau udah jadi bintang itu harus yakin. Oh, gitu. Karena bintang ketemunya master, mega bintang. Oh iya. Jadi harus yakin. Oke. Okay. Mana mega bintang? Ini nih masih panjang nih poninya, tinggal dikit nih gak kepotong tadi. Gun, alisnya dong cukur biar bisa ngeliat tuyul. Kalau tukang cukur kan ada hitungannya ya, diambil. Iya. Cek-cek gitu. Kalau dia mah enggak, bebas. Ya. Tapi gue pengen nanya, master. Master tuh belajar motong rambut di mana sih? Alam. Oh my God. Alam. Alam buka barber sekarang. Yoi. Alam yang mengajarkan ini semua. Oke, kalau gitu sambil kita lihat hasilnya seperti apa. Ya. Kita iklan dulu ya. Eca di makeover oleh Master Ivan Gunawan. Muji. Eca main tadi. Aduh, penasaran sama hasil makeover dari Master Igun terhadap Muji? Yes. Tonton setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Gerbang KDI 2018. Yes.